Asap tebal juga menyelimuti kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu pagi. Kabut juga menutupi bandar udara dan perairan di sekitar Tarakan. Ya, dan berikut video kiriman Mulyadi Abdillah untuk Net Citizen Journalist. Seperti inilah suasana kota Tarakan, Kalimantan Utara hingga Rabu pagi. Asap menyelimuti kota. Kabut asap ini akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, termasuk wilayah Kalimantan Selatan dan Timur. Dari pengamatan BMKG, masih terdapat sejumlah titik panas yang tampak pada alat pemantau. Kalau dari pantauan citra satelit, Serakua, sebaran titik panas itu di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Asap tak hanya mengganggu aktivitas warga di kota Tarakan, kabut asap juga menyelimuti Bandar Udara Juwata. Akibatnya, lalu lintas udara di sekitarnya pun terganggu. Asap mengganggu lalu lintas air, sebab kabut juga menutupi bagian perairan sekitar Kalimantan Utara.